Ayah Fadel Bajiden, Umar Bajideh buka suara soal tudingan miring terhadap keluarganya. Keluarga Fadel Bajideh kini ikut terseret dalam kasus anak Nikita Mirzani, Laura Mirzani alias Loli. Pasalnya, muncul tudingan miring keluarga Fadel Bajideh hanya ingin memanfaatkan Loli. Bahkan tersebar kabar Loli mendanai renovasi rumah milik Fadel Bajideh. Tak terima atas tudingan itu, Umar Bajideh menegaskan bahwa Loli muncul di keluarganya hanya membawa masalah. Bahkan Umar menyebut Loli datang di keluarganya dengan kondisi kesulitan finansial. Namun terlepas dari itu, kata Umar, dirinya tetap menerima Loli dan membantu menyelesaikan masalahnya.